Pak Mitro, pendiri dan pemilik Hawa Gym, studio fitness khusus perempuan pertama di Indonesia, menggelar halal bihalal. Melihat Pak Mitro itu luar biasa ya. Saya kira ini sebuah langkah awal yang bagus buat Pak Mardi Sumitro untuk menapaki proses perjalanan menuju. Ajang ini sekaligus dimanfaatkan Pak Mitro, panggilan akrab Haji Mardi Sumitro, untuk memperkuat jalinan silaturahim dengan kalangan tokoh di Kota Denpasar. Kita tahu apa isi sebenarnya dari pertemuan ini. Dari figur pemimpin yang santun itu saat ini memang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Pak Mitro itu saya kenal sudah bukan baru aja, tapi sudah bertahun-tahun saya kenal dia. Sangat apresiasi Pak Mitro. Tatap muka tersebut dihelat Sabtu 20 Mei 2023 di Denpasar. Ini momentum yang sangat tepat untuk kita melupakan identitas kita, partai kita, yang kita sekarang utamakan figur. Hal figur sudah kita dapatkan dan semua mendukung, insya Allah Pak Mitro bisa jadi wakil kita. Sebetulnya saya belum mengenal Pak Mitro. Kalau Ibu lihat sosoknya, sosoknya oke ya, dari speech-nya, dari apa inovasinya cukup baik. Harapan Ibu apa? Misalnya, harapan ya pasti ada untuk mewakili Bali lah. Harapannya pasti menang dong. Alhamdulillah pertemuan ini kesan kami cukup luar biasa. Semua dari kalangan umat kita berkumpul di sini untuk mendukung Pak Mitro pemenang nanti di DPRD. Luar biasa kesannya, memang ini yang harus dilakukannya, walaupun kita sudah tahu, tetapi dengan kita menghadiri undangan yang seperti ini, sosialisasi yang bagus, silaturahim juga, sehingga kita lebih tahu bagaimana kiprah dari mereka itu, walaupun calon yang mau diajukan, walaupun partainya, jadi kita tahu apa isi sebenarnya dari pertemuan ini. Pak Mitro itu saya kenal sudah bukan baru aja, tapi sudah bertahun-tahun saya kenal dia. Yang pertama dia kenal sebagai pengusaha, yang kedua dia saya kenal karena dia sama-sama pengurus Dewan Masjid. Dia pengurus Dewan, Ketua Pengurus Dewan Masjid Denpasar, saya Provinsi Bali. Jadi setiap saat kita bersamaan, sehingga satu misi, satu visi untuk Dewan Masjid ini, beliau mempraktekkan apa yang menjadi visi daripada Dewan Masjid itu. Saya rasa itu yang perlu kita garis bawahi, tetapi secara personal, secara pribadi, saya sudah sangat kenal beliaunya. Ini sangat baik bagi umat khususnya bisa membangun silaturahmi, karena saya lihat yang hadir adalah para tokoh-tokoh umat Islam di Denpasar khususnya.
Saya kira ini sebuah langkah awal yang bagus buat Pak Mardi Sumitro untuk menapaki proses perjalanan menuju Renon. Jadi saya mengerti dan saya tahu Pak Mitro adalah karakter yang dia cukup bersahaja, dan kita berdoa semoga suara umat bisa bersatu untuk apa yang jadi keinginan Pak Mitro segera terwujud. Mari kita satukan suara, satukan pikiran, satukan niat untuk kita memiliki wakil di DPRD Provinsi Bali. Semangat buat Pak Mardi Sumitro. Saya apa ya, karena saya datangnya kan memang agak terlambat, ada acara dulu tadi di akad nikah baru kesini, jadi di awal nggak bisa ngikuti. Tapi kesan awal itu memang halal bihalal ini terkesan memang apa ya, menguongke undangan kan gitu, jadi tempatnya enak dan ada musolanya juga kan, jadi gini. Apalagi ini waktunya kan melewati waktu zuhur, jadi kita sebagai muslim kan bisa menunaikan sholat zuhur di sini juga kan gitu. Terus kesan yang apalagi nih mas yang maksudnya? Terus seperti apa orang? Kalau saya lihat beliau orangnya santun, sangat santun malah ya, jadi figur pemimpin yang santun itu saat ini memang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, apalagi bisa jadi kaum perempuan kan gitu. Jadi kita nggak melihat Pak Mitro itu sebagai pribadi yang nggak mau menyapa orang gitu. Jadi saya melihatnya adalah pribadi yang santun, ramah, dan mau dekat dengan masyarakat. Alhamdulillah ya, masya Allah, sungguh luar biasa. Kebetulan saya di sini tuh baru ngikut suami. Alhamdulillah, ketika tadi melihat Pak Mitro itu sungguh luar biasa ya, karena banyak visi misi yang sangat mulia dan saya dukung sekali beliau. Sangat apresiasi Pak Mitro menyelenggarakan temu tokoh di Bali. Ini tanda-tanda untuk menyatukan para tokoh di Bali untuk keterwakilan tahun 2024. We'll be right back.
Jangan lupa subscribe